here, kalau bisa jangan terlalu lama, soalnya I'm kind of busy. Oh, okay. Tadi gimana awal-awal pertama kali terjun jadi model papan atas, gimana sih? Actually, aku tuh dulu sering bermain karambol di depan rumah. Terus ada pencari bakat gitu, dan kayaknya dia ngeliat pada saat aku menjentrikan jari-jariku, dia ngeliat ada bakat model di situ. Perasaannya gimana sih jadi model papan atas? Rasanya sih kayak biasa aja, karena aku tahu I was born to be a model. Iya. Terus kira-kira ada debut apa lagi sih? Pertanyaan boleh tolong dikirim ke Twitter aja nggak? Karena aku kayak agak busy gitu, agak sibuk. Maya. Maaf, ini sakit. Model papan atas. Enggak, tapi emang sakit kok. Sakit emang apa? Sakit kalau orang, kalau kata orang-orang bilang lo tuh nggak punya bakat, lo tuh cuma modal tampang sama body lo doang. Nggak, cuman aku terima itu sebagai resiko to be a model. Hei, ya, gua nggak kelihatan jangan-jangan ya. Model. Oh model, nggak Maya dari mana? Maya kan asisten rumah tangga, ngapain wawancara orang? Ini ceritanya lagi belajar jadi jurnalis. Sorry. Naon Sutini, atuh ngelete. Ya mah, suka begitu kalau ketuk. Enggak bentar, tau dari mana lu mama aku? Ya tahu, atuh siapa kan baca googleng. Tahu atuh. Enggak, sorry, wawancara apa tadi? Ini? Orang, jurnalis. Sorry, bukan orang, model. Model. Ada modeling itu model dodol keliling. Ada Maya, lo ngambilin minum aja nih. Oh iya. Kan Fitri mau namu kesini. Mbak, minumnya no sugar. Oh kenapa emangnya? Enggak, aku lagi jaga berat. Oh diabetes, jangan terlalu banyak. No sugar, sugar itu gula. Excuse me, sorry. Ya. Lo sekarang lagi ada di rumah. Sorry, mau ngobrol sama saya? Iya. Boleh hubungin manajer aku dulu nggak? Udah janjian sama manajer aku? Oh. Berarti nggak ngobrol. Nggak ngobrol kalau mau hubungi manajer. Ini mau ngobrol, bukan buat ini. Oke, okay. Udah bikin appointment sama belum manager. Sih, belum. Well, oke, nggak apa-apa. Kapan emang Putri jadi model? Model. Kenapa? Model dodong maksudnya. Oh, model dodong. Jadi model dari kecil, guys. Oh, dari kecil. Ya. Kelihatan banget sih dari jalannya. Jalannya. Coba boleh saya lihat? Kayak model? Kayak gini doang sih. Bapaknya. Oh, iya. Dia dari kecil, kalau aku dari kamar mau berangkat sekolah, aku salim sama papa, caranya jalannya kayak gitu tadi. Oh, bapaknya ini. Mundur. Udah luar biasa. Yeah. Besok-besok gak usah jadi model aja ya. Takutnya nyuk-nyuk terus.